الرحمن الرحيم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: وعدم نفع في علوم في دارين امين. وملي قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Laisa syadidu bi sur'ati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Laisa syadidu bi sur'ati. Tidaklah, bukanlah orang yang kuat itu ya dengan dapat membanting. Ya. Bisa membanting orang. Innama syadidu, hanya saja orang yang kuat itu alladhi yamliku nafsu 'indal ghadabi, seorang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Orang kuat. Jadi orang kuat itu bukan tenaganya kuat, bukan. Orang kuat itu orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah, orang kuat. Jadi kalau ada orang enggak bisa menguasai dirinya akan marah. Dia umbar aja nafsunya, dia marah-marah terus. Maka dia bukan orang kuat, orang lemah. Lihat para ulama, sabar, kalem, tapi kalemnya tegas. Ulama kalemnya tegas, orang ngeri, berwibawa. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu, diam dari sesuatu lillahi ta'ala. Mutafakun alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Ya, artinya para ulama Imam Bukhari, Imam Muslim menetapkan kalau hadis ini adalah sahih. Wa sur'atu bidhammi shadi wa fathir ra'i, sur'a dengan dhamma shad dan fathir ra' sur'a. Bisur'ati dari itu ya, bisur'ati sur'a. Wa aslu 'inda al-arabi, asalnya menurut orang Arab adalah man yasra'un nasa katsiran, orang yang ya membanting orang-orang dengan banyak. Jadi banyak membanting, jadi bisur'ati dengan banyak membanting. Berarti apa, jagoan ya membantingin orang mulu. Jadi orang kuat bukan bisa bantingin orang, itu bukan orang kuat. Preman bukan. Jadi orang kuat itu yang dapat menguasai dirinya ketika marah enggak marah. Atau juga orang kuat itu orang yang dapat menahan nafsunya, itu orang kuat. Ingin berbuat yang haram dia enggak berbuat. Pengen berbuat yang tak senonoh dia enggak berbuat. Astagfirullahaladzim. Padahal di kamar sendiri dia enggak mau. Kiri kanan enggak ada yang kenal, kiri kanan enggak ada orang, dia enggak mau berbuat. Dia takut, dia enggak mau berbuat yang haram. Dia mampu itu, dia kuasa untuk meredakan nafsunya, dia enggak turutin nafsunya. Ini baru orang kuat. Tapi kalau diumbar aja nafsunya, ya, itu berarti orang lemah. Kita termasuk lemah. Kalau kita memperturutkan nafsu kita, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Wa bilai qala wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulani ya yastabani. Dan ada dua orang laki-laki saling memaki, caci maki. Wa ahaduhuma qadih marra. Dan salah satu dari keduanya merah. Oh, marah berarti ya. Ya, merah. Merah wajuhu, mukanya merah. Orang kalau mukanya merah berarti marah itu. Dicelak marah. Wan tafakhat adwajuhu, dan ya kembung urat lehernya, kalau bahasa kita apa nih ya, urat lehernya kembung, membesar lah ya, tegang. Orang kalau makan tegang ya, mukanya merah, ininya kelihatan tuh merah, marah dia, merah marah sama dia ya. Merah marah ya. Merah marah. Ya, 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 pikirin merah marah sama tuh. Tegang ininya nih uratnya. Wah. Kencang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan." Sesungguhnya aku mengetahui akan satu kalimat, lau qala, jika lau ia mengatakan kalimat itu, la dha'aba anhu ma yajidu, niscaya hilanglah darinya apa yang dia dapatin. Apa tuh? Marah. Jadi marahnya bisa hilang kalau dia baca itu. Lau qala, jika lau dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dha'aba anhu ma yajidu. Dia mengatakan itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka hilanglah darinya apa yang dia dapati. Jadi kalau begitu, setan itu sedang menguasai seseorang ketika seseorang itu marah. Jadi kalau begitu bacaannya supaya setan itu kabur dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu pula kita kalau lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabur setan. Begitu pula kalau umpama di mana, katanya di sini angker apa gitu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yakin. Yang baca juga kabur juga. Bulu gue bangun dah kayaknya ada sini. Eh, bukan bangun, ente pengecut. Lawan. Walaupun bangun juga bulu, lawan terus. Kenapa? Setan ketika kita bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim kabur. Ini. Ya. Sama ini ya. Inni la'alamu kalimatan law qala'a la zahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui akan satu kalimat, jikalau dia mengatakan kalimat itu, maka pergilah darinya apa yang dia dapatin. Itulah marah. Marah itu setan. Setan kabur. Tapi kita bacanya sambil yakin. Jangan baca mau baca tapi kagak yakin. Baca yakin. Lawan. Takut, tantang. Apalagi rumah kita, rumah gua, lu macam-macam. Begitu. Jadi jangan takut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang penting kita kan kagak mengganggu. Gitu. Yang namanya jin mah di mana aja juga ada. Setan di mana juga ada. Di sini jin ada enggak? Ada. Enakan bisa lihat jin apa kagak bisa lihat? Hah? Hah? Enakan enggak bisa lihat. Ya. Daripada bisa, kalau ente bisa ngelihat jin, ente enggak bisa tidur. Astagfirullah. Ada yang lewat.
dan juga khawatir kamu akan sombong nanti bisa ngelihat jin. Sombong takutnya tuh. Angkuh. Ngaku hebat padahal kagak hebat. Yang orang hebat tuh yang mana? Tadi mampu menahan marah, mampu menahan nafsu. Mana melaksanakan ibadah, jauhkan maksiat. Itu orang hebat. Ya, mampu mengatasi malas. Ya. Mampu mengatasi malas. Itu orang hebat. Pengajian hadir, apalagi dekat rumah, itu orang hebat, mampu mengatasi nafsu. Jadi untuk mengusir setan kata Rasulullah apa? Baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakin ini aja yakin. Yakin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamu amalin ini juga udah setan tuh budal badil. Bahasa Betawinya ya. Tunggang langgang. Tak kencing-kencing. Tapi syarat kamu bacanya yakin. Jangan kagak yakin. Bacanya yakin kepada Allah. Kamu punya kekuatan tuh dengan yakin sama Allah. Walaupun bulu kamu sambil bangun. Auzubillahirrahmanirrahim. Jangan kabur. Saya tanda kabur, kamu kabur juga. Film Chaplin ini. Faqalu lalu mereka berkata sahabat Nabi lalu kepada Nabi innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'udzubillahi minasyaitonir rajim engkau berlindung kepada Allah dari setan syaitan yang terkutuk. Ya, kalau bahasa Betawi setan terkutuk. Bahasa hadir syaitan, bahasa Quran syaitan. Ya, lembutan syaitan apa setan? Hah? Setan. Ini Al-Quran tuh bahasanya lembut, syaitan. Tapi kalau setan. Jangan sampai kita dibilang setan sama orang. Takutnya minal jinnati wanas. Setan gitu. Jangan sampai tuh kita dibilang kayak begitu tuh. Ya. Kalau orang sudah dikatakan setan berarti dia ya, boleh jadi dia telah melakukan sesuatu yang seperti setan. Jangan sampai kita dikatakan itu. Dan ketika kita dikatakan begitu, umpama na'udzubillah istighfar. Astagfirullahaladzim. Benar juga, gue udah jadi setan. Perbuatan-perbuatan setan. Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Nah, itu ilmu banget ya. Pertama, kita apa? Ya, orang yang kuat adalah menahan marah. Ya, menahan nafsu. Kemudian untuk mengusir setan diantaranya adalah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakin tuh amalin dah. Ya. Amalin. Jangan takut apalagi rumah kita. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab.